mencintai dirimu. Bukan sakit hati, telah coba bertahan dan takkan meninggalkan. Diketahui beberapa hari yang lalu, Andres Adelio bersama Alia Masaid sempat melakukan syuting ataupun pembuatan untuk musik video dari lagu ataupun single duet dari Andres Adelio bersama Alia Masaid. Dan diketahui juga beberapa hari yang lalu, pada saat Andres Adelio sedang melakukan live di Instagram, Andres Adelio berkata dengan sangat jelas bahwa lagu duet dari Andres Adelio bersama Alia Masaid merupakan lagu yang diremix ataupun lagu yang diaransemen ulang dari lagu yang berjudul Tak Searah milik Alia Masaid. Tentu saja ini menjadi kabar baik bagi Andres Adelio. Kenapa? Karena jauh-jauh hari Andres Adelio sangat menyukai lagu yang berjudul Tak Searah, dan di lain pihak diketahui Andres Adelio juga ingin menjadi seorang penyanyi. Diketahui juga beberapa bulan yang lalu, Andres Adelio sempat merilis single terbaru dari Andres Adelio yang berjudul Pakai Hatimu. Lalu siapa sangka, pada bulan Agustus di tahun 2021, Andres Adelio bisa merilis kembali single duet bersama Alia Masaid. Sehingga mimpi ataupun keinginan dari Andres Adelio dari jauh-jauh hari bisa menjadi kenyataan. Lalu mungkin dari sebagian teman-teman akan bertanya, sebetulnya kapan lagu duet dari Andres Adelio bersama Alia Masaid bisa segera dirilis dan juga dinikmati oleh publik. Dan diketahui pada akhir bulan Juli di tahun 2021, Alia Masaid secara tidak langsung memberitahu kepada kita semua bahwa single duet dari Andres Adelio bersama Alia Masaid akan dirilis di bulan Agustus. Karena pada awal Agustus hal tersebut belum dirilis, sehingga dapat dipastikan pada akhir Agustus. Hal ini semakin diperkuat ketika pada hari Kamis 26 Agustus di tahun 2021, Andres Adelio memposting sesuatu di Instagram. Dia berkata, ada yang gak sabar pengen cepet-cepet tanggal 31 Agustus enggak nih? Dan kalau kita berbicara bulan Agustus, kemungkinan besar dan dapat dipastikan pada 31 Agustus di tahun 2021 akan rilis single duet dari Andres Adelio bersama Alia Masaid. Dan ternyata kalau kita mencoba mengulik lebih dalam lagi, ternyata diketahui beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada 6 bulan yang lalu, di channel YouTube milik Alia Masaid diketahui Andres Adelio bersama Alia Masaid sempat mengcover sebuah lagu yang berjudul Tak Searah, di mana lagu tersebut merupakan lagu single duet yang akan dirilis pada tanggal 31 Agustus di tahun 2021. Jadi mungkin kalau teman-teman tidak sabar menunggu single duet dari Andres Adelio dengan Alia Masaid pada tanggal 31 Agustus di tahun 2021, mungkin teman-teman bisa melihat terlebih dahulu coveran dari Andres Adelio bersama Alia Masaid mengcover lagu yang berjudul Tak Searah. Cuma teman-teman wajib mengetahui bahwa coveran ini dengan lagu yang akan dirilis pada tanggal 31 Agustus di tahun 2021 akan ada perbedaannya, karena diketahui pada tanggal 31 Agustus di tahun 2021 akan menjadi lagu yang diremix. Dengan kata lain, akan ada beberapa nada dan juga aransemen yang akan diubah, tapi liriknya akan tetap sama, yaitu lirik dari lagu yang berjudul Tak Searah. Dan jika teman-teman tidak sabar terhadap lagu duet tersebut, berikut adalah cuplikan ketika Andres Adelio sedang mengcover lagu yang berjudul Tak Searah bersama Alia Masaid